Ya, selamat kembali dalam Assalam Biz. Yeah. Dan kita bersama satu produk yang sangat menarik bagi ibu-ibu di luar sana yang mencari balm yang sesuai untuk anak-anak anda. Mm-hmm. Dan kadang-kadang kita bila buat anak-anak ni, kita agak memilih kan? Betul. Nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita akan teliti, kita akan pastikan apa saja yang kita belikan untuk anak-anak kita adalah yang terbaik. Betul. InsyaAllah, ini antara produk yang mungkin beri satu idea pada anda dan pilihan untuk anda, iaitu balm bayi semula jadi. Ya, iaitu Tasnim Natural Balm. Assalamualaikum. Kita kenalkan tetamu kita iaitu Puan Azmarina, penolong eksekutif jualan Tasnim Natural. Okey, dan di hujung sana iaitu Puan Aminah Husin selaku Master Leader Tasnim Natural. Selamat datang. Terima kasih. Okay. Pertama kali saya tengok aje, saya terus nak ambil dan saya nak bau setiap kategori yang ada dekat sini. Saya dapat ada 5 jenis. Jadi boleh tak terangkan sebersikit mengenai produk-produk ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama kepada penonton rancangan Al Hijrah TV pada pagi ini. Okey, kami dari Tasnim Natural pada hari ini ingin membawa 5 produk utama kami, iaitu CF Rub, T-Rub, Calm Time, Sleep Time dan yang terkini, Balm Skins. Okey, untuk pengetahuan penonton semua, balm kami adalah berasaskan dari bahan semula jadi, di mana ia digunakan dari minyak parti tumbuhan atau dikenali sebagai panggilan komersialnya dikenali sebagai essential oil. Seperti yang kita sedia maklum, essential oil ini telah mendapat liputan penggunaannya yang sangat meluas di kalangan ibu-ibu yang prihatin tentang kepenggunaannya. Di mana kita boleh lihat di sini, ibu-ibu telah memilih sebagai alternatif minyak-minyak bayi dan juga produk berasaskan bayi dengan menggunakan minyak essential oil ini sendiri. Ya, betul. Tapi kalau kita boleh tengok kat sini, kalau penggunaannya tu digunakan secara direct atau terus kepada anak-anak atau bayi kecil ni, takut akan mendatangkan kesan sampingan ke anak-anak tu. Jadi kulit sensitif kan anak-anak kita kan. Macam mana sekarang ni ada kes HFMD lah apa kan. Okey. Jadi kami dari Tasnim Natural telah memformulasikan dos yang tepat dan bersesuaian dengan mengeluarkan balm kami sendiri dengan penggunaan dos yang tepat untuk bayi dan kanak-kanak, di mana ia lebih mudah, lebih selamat untuk digunakan dan tanpa mengurangkan kesan kebaikannya dan juga fungsi essential oil itu sendiri. Di sini saya juga ingin menekankan bahawa produk kami telah disahkan selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang penting. Dan kita pun tak ragu-ragu lagi nak pakai untuk anak-anak kita. Betul kan? Tu. Okey, dan selain itu mungkin juga boleh kongsikan antara isi kandungan yang ada juga dalam balm ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton TV Al Hijrah. Saya nak kongsikan isi kandungan ni dalam balm. Kami menggunakan essential oil yang bergrade tinggi, yang mana kami import khas daripada Perancis, yang mana setiap essential oil ini mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Saya ambil contoh sebagai salah satu essential oil yang ada di dalam balm kami, iaitu lavender, yang mana lavender ini memberi efek yang dapat menenangkan bayi. Dan selain itu, kami ada cypress, kami ada tea tree, yang mana dia boleh mencairkan kahak dan melegakan batuk dan sesama. Maksudnya kalau lepas mandi tu sesuai lah kita lumurkan anak kita bagian dada, belakang dan sebagainya. Ada tak respon daripada pengguna-pengguna berkaitan dengan pengalaman mereka menggunakan produk ni? Okey, jika anda mengikuti kami di di laman Instagram ataupun Facebook kami, anda akan perasan yang mana kami memuat naik banyak testimoni hampir setiap hari. Kami ada ribuan testimoni yang baru daripada pengguna sehingga kini, daripada ibu-ibu bapa di serata Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Untuk maklum balas yang positif, kami mendapat feedback mengatakan CF Rub ni bila sapu pada anak, hingus anak akan cepat kering, dapat
melancarkan pernafasan walaupun anak itu dalam keadaan yang tidak selesa akibat demam atau sebagainya. Okay. Dan untuk tirak pula, anak sudah tidak lagi sembelit dan mudah untuk membuang air besar. Okay. Orang dewasa pun sebenarnya boleh menggunakan, boleh pakai balm tirap ni sebab kami ada mendapat feedback yang mengatakan gastriknya dah hilang dan dia boleh membantu mengatasi masalah penghadaman lah. Okay. Untuk sleep dan calm, anak-anak yang menggunakan kedua balm ini kebiasaannya akan lebih tenang, mudah untuk tidur. Yang ni kan bau dia tenang. Bau dia sangat sedap. Dan anak dah paling testimoni yang paling best yang kami dapat setakat ni adalah anak tu dah tak perlu tidur berbuai. Anak tu dah boleh tidur kat bawah disebabkan sapu balm sleep dan balm calm ni. Dan last sekali untuk skills, walaupun hanya baru dilancarkan pada bulan April hari tu, kami dapat banyak maklum balas yang positif seperti ruam lampin anak cepat kering dan ada juga pengguna kami yang eczema dan eczemanya semakin berkurangan. Okey, maksudnya dia boleh sapu di keseluruhan badan eh? Boleh sapu di keseluruhan badan. Maksudnya dia kurangkan kegatalan lah dekat kulit. Ya, budak kecil kan gatal kan? Boleh yang skin lah. Untuk yang skin kan? Bagi yang anak-anak yang kulitnya sensitif kan? Kulit sensitif. Tapi yang lain boleh juga menggunakan pelbagai sebenarnya jenis. Setiap tu ada kebaikan. Ada kebaikan dan fungsi masing-masing lah. Okey, so kita nak tahu harganya untuk satu package ni dan tengok semua ada 5. Cuma sini dalam kotak tu ada 4 saja. Jadi bagaimana? Okey. Yang untuk harga setiap unit balm ni, kita ada 5 balm. Di mana kalau boleh penonton lihat di sini, CF Rub, Sleep Time, Tummy dan juga Calm Time. Ianya berharga RM49 setiap unit. Setiap satu ni berharga RM49. Tak, yang untuk itu baru ni, skills ni berharga RM55. Yang ini lain, berbeza. Ini berbeza sikit dengan harga yang lain lah. Okey. So dalam kotak tu package dah. Yang ni package. Akan ada dapat harga yang lebih murah ke kalau beli 4 sekali? Okey, untuk yang harga 4 ni, harga dia asal RM199 dan mendapat potongan sebanyak 10% di mana harga menjadi RM176 sahaja. Diulangi RM176 sahaja. Tapi kat sini tak ada yang baru tu lah. Untuk balm skin tu kita tak ada kat sini. Ini separately lah. Ini hanya untuk 4 balm ni sahaja. Okey. Itu antara antara promosi kan. Okey, jadi bagaimana untuk para penonton kita yang nak mendapatkan produk daripada Tasnim sendiri? Okey, untuk penonton di luar sana yang ingin mendapatkan produk kami ini, penonton boleh melayari laman web kami iaitu www.tasnimnatural.com. Di sana penonton di luar sana boleh mendapatkan maklumat terkini, info terkini, aktiviti terkini kami. Kat sana macam-macam lah aktiviti, cara pembelian dan sebagainya. Kami juga ada ejen-ejen kami, di mana ejen kami seluruh Malaysia dan Brunei dan juga Singapura. Lebih kurang dalam 3,500 ejen. Jadi ramai, tak ada masalah lah. Kalau penonton duduk kat mana-mana, tengok dekat laman web kami, dekat yang berhampiran, bolehlah hubungi ejen-ejen kami yang berhampiran dengan penonton semua. Okey, masya-Allah. Mana kalau COD pun boleh, COD pun boleh. Di belakang ni anak ni cinta mati-mati ni kan. Terus ejen COD. Selain itu juga bolehlah lawati kami punya Facebook page di Tasnim Natural HQ dan follow kami di Instagram iaitu Tasnim Natural HQ. Kat situ macam-macam jugalah boleh tengok tentang kami punya produk. Seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita iaitu Puan Azmarina dan juga Puan Aminah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, dan kita pun nak berhenti berehat seketika sebab kita nak bau semua balm ni. Dah cuba. Dah cuba. Dan kita stay tune bersama TV Al-Hijrah. Jangan ke mana-mana.